Yang satu sekalian, dalam tahun baru ni tu, jadi ada orang duduk catat, nah, malaikat duduk catat kita ni. Jadi tamu amalan kau ni akan tetap ditulis. Nah, dalam kitab semut bantik tiap-tiap orang, hak molek, hak amal soleh dan amal jahat. Setiap perilaku, setiap keadaan hak kita, nah, kita duk kecek, kita duk kecek dengan mulut, kecek dalam hati, duk marah ke orang, deki ke orang, dalam hati pun tulis juga, ada juga. Duk deki, sifat duk deki. Ha. Walaupun hak niat tak nawak baik, nawak jahat untuk pribadi kita, untuk pribadi kita hak tu malaikat tak tulis lah itu kan. Kalau kita nak buat jahat, malaikat tak tulis lagi. Tapi kalau malaikat apa dia kita nak buat baik, hak tu malaikat tulis. Kecuali hak jenis perasaan jenis takabur, perasaan dendam ke orang, deki, takrif deki ni lagu mana kita nak we go kita ni tak boleh menawang oleh. Nak wihilai, benar-benar hak ada dia, hak molek, nak wihilai. Hati kita ni jadi pasal kenaling. Dudah-dudah kalau dia boleh benar molek. Tak ada berasa nak doa dia, tak ada berasa nak sedang kuam dicai tahniah dia, sedang kuam dindi kalau dia molek, tak boleh. Jadi berasa mari, hati mari jadi... Jadi berasa lagu mana tak sepadu dia. Ha, tu bagi-bagi hak sakut dengan dia lah. Anak dia boleh molek, anak dia menikah, anak dia bijak, anak dia gapo, kedai dia molek. Nah, rumah dia comel, kereta dia baru beli. Jadi kita berasa kata nak wihilai benar-benar tu dia. Ha, tu dia takrif deki tu. Ha, tu deki. Nah, ha, tu dia patu. Usaha nak main nyenak dia ke apa semua tu dia panggil cerita lain lah. Denai ke dia pula. Nah, jadi tak boleh. Hak deki ni Allah iyakum wal hasada. Nah, tak boleh deki ni dia duduk jadi supaya bara api mari duduk makan amalan hak molek kita. Fa innal hasada ta'kulul fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Pasal deki ni dia duk menyala, makan marang benda kita buat al-hasanat. Gapo saja hak benda molek kita buat. Benda hak boleh pahala dia duk makan hak tu. Allah taruh lagu mana dia pergi makan lagu mana tu. Allah SWT dia pergi lepas anak-anak lagu mana dia masuk dalam kitab hak molek kita ni. Kita duk sedekah, kita duk berzikir, baca Quran, duk semayat. Dia pergi makan habis hak tu. Serupa dengan api, kama ta'kulun naru al-hatab. Api mana? Api macam lagu mana rumah? Habis di sini. Tak ada atas gapo, tak ada. Tak ada nampak gapo ke saya. Auzubillah. Iyakum al-hasad. Nah. Itu dia. Jadi, penyakit hasad ni tu hewat kira. Walaupun duk alati. Itu. Kita kena tengok. Takabur pun. Takabur bukan angin. Bukan angin takabur ni. Takabur kita nak sombong dia tu. Tu alamat sikit-sikit gitu ya, tapi takrif hak takabur hak nabi royaknya takabunya ialah kita tak terima kebenaran dan kita hina manusia. Hak tu takabur semuanya. Al-kibru batarul haqqi. Takabur ni ialah kita tolak kebenaran. Tolak kebenaran mari lagu mana kalau mari dia matu aku tak terima. Takabur. Waram tunas dan hina manusia. Hina dengan mata, hina dengan hidung, hina dengan perasaan, hina lani tak payah. Duk bangun pagi boleh lah takabur hidup hina orang, hidup kata ai tu ai ni dalam Facebook dalam apa dia panggil prophet. Orang duduk nak lain keyboard, duk tulis. Nah, duk komen bagai-bagai hak yang menyakiti orang. Duk hina dia kata tak erti, tak pandai apa semua. Guna kelimah kita gitu leh. Oh, tu kekal. Batarul hak kita hina manusia.
Nah, kita tolak kebenaran, nah, batarul haq wa ghamtun nas, dan kita tolak kebenaran dan kita hina manusia, itu takabur. Jadi kehnya nabi nya giroyaklah, nabi royak kata orang takabur ni tak masuk syurga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri. Tak masuk syurga oleh orang yang ada dalam hati dia ni sebesar debu biji sawi, kita nak terjemahan halus debu fun laong, daripada takabur. Besar kecil, besar debu secara mana pun, orang ada takabur ni dia tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Jadi sahabatnya kita tanya lah, tanya kata eh kita ni dia duduk gamak kata orang pasal jenis takabur dengan perasaan. Apa kita panggil perasaan? Perasaan memakai baju baru. Perasaan memakai kasut baru. Sahabat pun dia lagi tu. Ya tu pok-pok kita ni nak juga pakai baju molek ya Rasulullah. Nah, pok-pok kita ni nak beli baju hok molek, baju hok mari liang me, mari hok baju-baju dia ada mata tanda dia pada masa tu. Nah, kain lembu, tu harga mahal sikit. Kain kalau kain kerah tu, tak molek, jenis-jenis baju ya, baju sepengalan ni lah. Lepas tu kasut pun nak cari kasut hok molek juga. Sahabat tanya. Jadi seolah-olahnya sahabat dia pahal kata takabur di perasaan pakaian tu. Lah ni banyak lagi daripada baju tak itu ke? Macam-macam pakaian kita ni. Nak motor, nak kereta, cumi mata, jel apa cukup. Nah, tu dia. Di perasaan. Nabi kata tak, hak tu tu syukur dah hak tu tu. Hak tu dia pergi kepada riak, pergi ke mana dah tu nak tunjuk ke orang. Hak tu tak boleh juga. Dia panggil perasaan, panggil sifat mazmumah, sifat yang tercela juga. Lagi tu nak kecoh ke orang tu. Na'udzubillah, tak boleh. Tapi bukan takabur dalam takrif hak nabi nak. Bukan takabur orang hak rasa nak cu baju dia harga mahal, cincin dia harga mahal. Allah doa, nah doa tu kat dia suluh situ. Dia suluh di cincin dia tiga-tiga doa dia doa. Doa khusyuk pada Allah tapi nampak cincin tiga. Allah. Tu serah dia lah. Pengen orang dulu lah, orang dulu dia duduk selip-selip, garu semua kan, apa di pinggir, apa garu selok, gata di pinggir ni. Dia ada selip bagai. Lalu, pasal cicing, pasal jek orang nak, dia ada perasaan orang lagi tu, na'udzubillah. Jadi, hak tu bukan tarikh takabur yang sebenar. Tarikh takabur yang sebenarnya, batarul haq, tak terima kebenaran. Orang main royak benda hak sungguh, tak percaya lagi. Lepas tu kita hino lagi kau orang tu. Tu takabur. Nah, sebab tu dalam hadis yang lain Nabi mai duduk ayat kata orang panggil kelimo. Hak Tuhan marah sekalinya tak ada dah hak lebih pada Tuhan marah hak ni, kelimo ni, iaitu kelimo apabila orang kata kamu ittaqillah. Hei manusia mu takut pada Allah. Nah, jangan buat benda dosa. Di mari sejik buat benda-benda hak molek untuk nak kita kuat pada Allah. Dia jawab kata lagu mana? Dia jawab kata alaika binafsik. Pada jaga hakmu dulu. Mana? Mung cara hakmu dululah, tak usah cara kau. Ha tu kat lagu itulah maksud alaika binafsik. Maknanya dirimu dulu. Mung cara dirimu, jangan gaduh kau. Asal sia ya panggil sia tu sia kau ya sia ya sia tu. Am sia. ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งเอาตัวเองให้รอดก่อนนี่ในคลิปนี้อะไรกะอะไรกะครับว่าอะไรกะบินับซิกเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนยังไงดูดกมารีนาสิฮะกับกูนี่ยังไงมาดูดกอยากกับกับกูเนี่ยกูต้องเสียกันนาสิฮะมึงคลิปนี้นี่ adalah คลิปที่อัลลอฮฺทรงตรัสมารุ่งสักลิ terutamanya apabila orang nasihat kepada kita ittaqillah bertakwalah takwalah kepada Allah takut kepada Allah. Kita kata alaika binafsik. Maknanya kita tak perlu dengan kelimah itaqillah ni. Tak perlu. Dosa tu. Itu Tuhan marah tu. Jadi ikhwan yang sahmati sekalian, pos apa dia tahun sama ada tahun baru miladi ataupun hijri apa semua tak ada masalah lah tu. Kita jangan hidup puja hak demo hidup puja sudah, tapi sebagai ibrah start tahun hak lepas dah. Nah, hari berlalu 360 hari, 365 hari.
Hari berlalu, berlalu sama. Tapi balik kita, kita tak khabar. Kata kita lepas umur kita. Kita lepas opongan kita. Tu, lepas tu, kalau kalau lepas saja pun tak apa. Tapi dicatat. Tu keep safe wayang di. Kena orang panggil kena, kena jaga. Hak ni, tu yang jaga safe ni. Allah Rabbi 360 hari hak dulu gapo hak kalau kita boleh pergi tengok hari-hari hari-hari ya Allah tu Tuhan boleh tengok nah hak mano ni nah amal gapo kata hak Tuhan hak Tuhan hak malaikat tulis hak jahat gapo kata hak hak Tuhan apa dia hak tulis Allah hak tu besar nah sebab tu kita kena berdoa kepada Allah Allahumma atiq riqabana minan nar ya Allah kamu merdeka kami daripada api neraka. Nah tu besar. Kata kata syarah hadis dia kata doning ni a'tiq riqabana merdeka kami daripada api neraka ni lebih baik daripada Allahummaghfir lana. Doa dengan maghfirah tu. Doa minta ampun, kadang-kadang Tuhan ampun dosa ni. Dosa ni Tuhan ampun dosa semua. Tapi jadi ai panggil gi gi kena masuk ke masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Pahala tu Tuhan ampun dosa. Ada tu masuk syurga kelak. Karena Tuhan ampun, ampun dosa, tapi gi 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 ampun setelah dia seksa dulu. Ah tu tengok juga tu kisah tu. Lah tu kan. Kita masuk dengan ada hadis orang akhir sekali masuk 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 syurga tak tu. Ha? Tuhan ampun lah tu. Tuhan ampun tapi dimasukkan neraka. Kita tu pun tak sedah. Tak sedah. Hak kita niatnya Allahumma atiq riqabana minan nar ya Allah merdekakanlah kami daripada api neraka makna tak masuk langsung lah. Tak masuk mula lagi ha hak tu hak Allahumma atiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa abnaina wa banatina wa kullu man ahsana ilaina minan nar doa tu nah ha tadi jadi benar-benar lagu ni malam ni gi kok ni lah gi kok untuk kita nak muhasabah diri apa-apa kita hok tengok dalam dalam live kalau ada nak tanya gapo istifsar nak tanya pradin gapo tu ha, boleh 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 itu dah kalau boleh boleh hok wayak tu kita boleh wayak selalu insyaallah tak ada yang keduanya apa dia mengenai tahun baru ni juga saya teringat kepada apa dia kisah Maryam binti Imran mak kepada Nabi Isa alaihi salam namun ini nama Maryam binti Imran wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha Quran sebut nama bin dan pok. Ha. Kalau orang suka mana? Siapa? Nama gapo kata orang perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dengan nama dan pok dia sekali. Siapa? Ni. Wa Maryam binata Imran. Orang lelaki darah. Muhammad bin Abdullah darah. Tak ada. Nama Nabi ni tak ada. Muhammad bin Abdullah tak ada. Ada Muhammad saja adalah. Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Itu nama nama Muhammad saja tak ada. Apa dia ada. Tapi Maryam. Patu Khadijah. Tak ada binti Khuwailid. Tak ada Aisyah binti Abu Bakar. Tak ada Hafsah binti Umar. Tak ada. Isteri Nabi lain, Ummul Mukminin lain-lain, Ummu Salamah tak ada. Ha, siapa lagi ada? Ada. Yusuf bin Yaqub tak ada. Ada nama Nabi tu ada lah, nama Nabi. Nama serta ngapok ni. Asiah tak ada. Wa mrata Firaun. Lagu tu. Kerana apa? Kerana ada orang Arab ni nama dia susuk nama dia tak boleh nak sebut dalam surat khabar. Dia tak sebut dalam surat khabar. Dia sebut orang Tino ni, orang Tino Beseng. Dia sebut itu.
perempuan imra'atu imra'atul aziz, imra'atul aziz. Ha tu. Ha? Gapo dalam surah Yusuf. Imra'ah aziz. Maknanya isteri kepada menteri, kepada orang-orang yang sedega, orang koprak. Nah, dalam dia sebut lagu tu. Wa imra'atul Lut, imra'atun Nuh. Sebut isteri Lut, isteri Nuh. Tak ada sebut nama-nama gapo bini Nabi Lut hak tak berime pada Lut kata. Nama apa? Tak sebut dalam Quran. Dalam hadis-hadis kan kita carilah. Tapi dalam Quran tak sebut. Isteri Nabi Nuh tak sebut nama. Isteri Nabi Lut tak, Nabi Nuh tak sebut. Tak sebut lah. Kecuali Maryam bin Imran. Hak sebut dengan nama, dengan ayah dia sekali pun ada. Hak sebut nama dia saja pun ada. Sebut Isa kata, Isa bin Maryam banyak. Ulama ada duduk setuh situ. Kita dan kita mudah yang nak cari. 30 tempat lebih. 30 kali lebih dalam Quran sebut nama Maryam. Bukan sekali dah, bukan dua kali dah. Ha, tu tengok hikmah. Ya Allah, ya Allah. Nabi Isa sendiri pun, Isa ibnu Maryam ni, Isa sendiri pun 25 kali Nabi Isa sebut dalam Quran 25 kali. Mak dia ni 30 kali tengok. Apa hikmah ni? Sedekah Quran ni, Quran turun pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kurangnya dia panggil ambil hati Nabi Muhammad katiklah. Korana ambil hati aucai sebut Muhammad katik. Nah, moga Tuhan tahu kata kitab ning Quran ni akan dibaca oleh orang Islam sampai ke hari kiamat. Pak Tuhan pun akan jaga. Sepatutnya dia kena bubuh. Namo hak dia kasih saya sekali nah. Hak dia kasih saya sekali tak ada dah. Nabi Muhammad seafdal-afdal anbiya wal mursalin. Tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, bukan sekadar Nabi Muhammad saja. Kalau kasih sungguh, kena bubuh kekasih Nabi Muhammad tu. Yang mana kekasih, kekasih hak kekasih dia. Tak gitu kan? Supongan kita masa dulu, rak kon rak meo ni, tong rak apa? Orang kita nak pergi kena kepada orang Tino kan? Tino tu suka kucing. Siapa kucing kita kena sayang. Dan muka dia sayang kucing, kita kena sayang kucing je kan? Itu kan? Ha, tu baru boleh aucai hak kita ni, perempuan kita. Kalau dengan kucing sepak dong-dong aduk tak lama. Tak ada. Tak ada itu. Kita kena tahu benda hak dia saya kasih apa. Kita kena buat itu. Pah Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu. Nabi kasih apa? Nabi kasih siapa itu? Nabi royak. Tak ada dah aku kasih perempuan tak ada Aisyah. Tak ada kan? Apa? Kalau jatuh pok dia. Sebut Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah binti Abu Bakar sebut. Tak sebut. Isyarat adalah, ada belaka tu Hafsah apa semua ada belaka. Nah, sahabat-sahabat lain banyak dia sebut dalam Quran, banyak orang perempuan yang sebut dalam Quran banyak. Puluh-puluh orang. Nah, kadang-kadang sebut Nisa An-Nabi. Ya Nisa An-Nabi. Ha, tengok. Wahai isteri-isteri Nabi yang masuk habis. Tapi tak sebut nama. Sebab apa? Adat orang Arab daripada dulu sampai sekarang ni pun tak sebut nama orang perempuan. Dia tak sebut dalam surat khabar, dalam apa, dia tak sebut. Terutamanya orang-orang yang kenama orang raja, orang pemimpin, dia panggil Aqilah. Ha? Aqilah. Al-Malik Fahad. Dia panggil Aqilah tu maknanya isteri lah tu. Nah, Aqilah. Aqilah cisma Syekh At-Tamimi. Dia sebut lagu tu isteri tu. Dia tak sebut nama. Kalau sebut tu jadi maknanya kita tak ra'i kepada perempuan. Data-data Quran ni mari sebut Maryam dan sebut pak dia. Apa makna? Adakah Quran tu tidak meraikan adat orang Arab pada masa tu? Tak. Kerana Quran dia turun dengan bahasa Arab kan. Dia kena tahu adat-adat orang Arab apa semua tu. Sepatutnya pahak lain pun dia tak sebut kecuali Maryam. Kerana apa ni hikmah yang paling besar?
kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu dia, dengan iradah dia, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang luar kita tak tahu, dia akan tahu, kata suatu hari siapa ke manusia ni akan puja dia ni, akan puja Maryam. Puja Maryam. Lepas tu dalam Quran sebut selalu dah kata, tak sah duk puja lah dia ke Tuhan. Dia ni ada anak, anak dia nama Nabi Isa, pak dia nama Imran. Manusia sepanjang kita, jangan pergi duduk puja dia, jangan duduk kata Pak Nang Mary, Pak Chow Mary. Tak ada. Bukan Pak Chow Maryam-Maryam ni. Jadi manusia biasa. Tapi tak ada roh syaitan-syaitan mari duduk mengaruk, mari duduk menyesak manusia ni siapa ke? Gapo? Sute dunia pakak mari happy Christmas ni. Buku gapo? Happy Christmas. Gapo makna Christmas? Gapo? Anak Mary tu dah. Di duduk istihar royak kata Allah ada anak. Tengok. Jadi Subhanallah, jadi hebat sungguh. Nah, orang panggil manusia ni, nah manusia. Jadi kita kena lebih bahas itu. Kena ajar anak-anak kita. Nah, Maryam ibnata Imran, Maryam ibnata Imran ni ialah seorang manusia biasa yang bukan Tuhan. Dan dia tidak pernah mengaku kata dia Tuhan. Dia tidak pernah mengaku kata dia menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang. Tak ada. Nabi Isa tak biasa mengaku kata dia jadi Tuhan. Gi siapa kau hari kiamat, siapa kau akhirat esok pun, dia pun tahu. Aku bukan, aku tak bisa mengaku lah. Tuhan akan tanya, hei Isa, apa manusia umat-umatmu lepas pada mu mati ke? Nah, mai duduk sembahmu, sembahmu lepas duduk anggap mu jadi Tuhan tu. Mu biasa kata bila kata mu jadi Tuhan. Bisa ya wak tada, aku tak bisa kata ya Allah. Tak bisa kata, tak bisa ajar pun. Satu kelimah pun tak ada. Pah buat tu? Ha, buat tu kerana sesak Allah SWT nak menyesatkan orang seseorang. Nah, lepas tu menyesatkan orang-orang lain. Nah, na'udzubillah min zalik. Lepas tu dia panggil sunan, sunan. Dia panggil witi jiwit. Hak sesat tu, dah lah dia mau sesat. Lepas tu dia mau usaha untuk nak menyesatkan. Nah, orang-orang Islam terutamanya yang menjadi sasaran. Allah, learning juga. Kita tengok. Nah, itu masuk poin yang ketiga. Dia panggil remaja, wairun-wairun kita, anak-anak kita learning juga. Allahumma musta'an. Nak de nak lagu mana ni? Nak buat lagu mana 10 tahun lagi? 20 tahun lagi. Semalam saya klik mari pada Phuket, klik mari berhenti kok-kok pau minyak. Allah, dunia kita tak biasa tengok. Padahal dia modok main lama dah dunia. Tapi dunia bucu tu kita jahil. Oh, tak betul. Baru temu semalam. Tak sungguh, oh, temu semalam. Tengok lagu mana, tengok orang wairun budak-budak umur 14-15. Pakai kain kelubung halu. Nah, atau baju sekak, gapo semualah dengan suas tak tu. Tapi pakai kelubung. Tak ada gapo lagi situ. Tapi pergi duduk bawah belakang kereta, bonek kereta. Mari, adalah belakanglah tengok jatuh 4-5 orang, 4-5 orang. Tapi semua tu, isap rokok kau tu bila ni. Nah, dia panggil rokok apa? Rokok Fifa tu. Dia panggil apa? Wiper. Tak tahu saya. Apa dia? Buri Fifa. Oh, lagu ni budak biasa. Tak biasa tengok dalam tempat kita orang Tino, budak Islam Melayu ni. Nah, tak biasa tengok lagi. Kalau hak dia mau lain, tengok lama dah. Datang banyak dah. Nah, terutama di negeri kok Turki kok ana banyak lah, banyak. Tapi dia mau isap ke mana? Tak tahu lagu mana. Tapi tempat kita, oh, baru semalam. Lek mari mandi-mandi apa semua tinju tak menera. Telefon kau kawai-kawai gua. Oh, dia kata lama dah. Ni 4-5 tahun dah. Nah, dia kata, dia we common. Dia ni jadi pokok saya ni. Di Naron. Ya tahu Ustaz, learning kalau di kawasan lah, kawasan pak dia jadi pokok gugu dia, sekolah-sekolah. Dalam kawasan klum hak sekolah dia tu, dia kata budak-budak perempuan mopai ni mopai, dia kata lebih dari 50% isap gua tu. Lah ni sekolah hak rataban. Tapi dia ayat kata lah ni bukan sekolah rataban saja, sekolah pondok pun ada belakolah. Tapi lah ni jadi trend baru ni, terutamanya tahun baru lepas dah ni.
hak benda tu jadi belum pada tu ada pasal jenis nusuk-nusuk lah. Nusuk learning dia panggil panggil apa secara terang-terangan secara zahir-zahir. Sopo duk tengok di pam naman tu tak ada muka lain. Pak demo. Gecok depan jambe depan tempat kawasan duk po. Bangganya tak ada berasa kata malu silu. Nah daripada pandang yang tengok tak ada. Lepas tu maklumat hak dia wui lagi ustaz dia kata kalau orang tino budak tino umur 17 18 hisap gua tu dia kata hak tu serupa dengan dia duduk perakat kata dia ni israk seri lew. Mari sekali. Bukan sekadar isak rokok. Buri. Alana. Faifa. Sekarang tak. Tapi. Perkara tu eng israk lew. Israk mana? Bebas. Ikut lah. Dia mana. Pakar lagu mana pun. Boleh lah. Tak ada apa. Bebas. Istilah dulu. Mutun nama lah. Itu. Jadi mutun nama kan. Mutun nama. Na'udzubillah. Boleh. Dia kata lagu tu lah. Wallahualam. Pakar tu suruh. Dia kata lagu tu. Hak benar aku tu sebab dia kata suruh kecek katalah amalan ni boleh betul lah dah kecek selalu jadi sebab apa mari sekali dengar benar tu dia kata dulu mahal juga budak tak boleh nak beli 2000 3000 tahun baru ni lah ni lot lecek tem mai ถึง 1000 tak apa 1000 dah 600 700 lot boleh beli dengan Shopee dengan flash dengan apa semua macam-macam boleh beli belakang nah kok kedai-kedai sama tu lah hak pesan Shopee tak Shopee Lazada apa boleh beli mudah dok kusna dok apa semua terutamanya dia kata tahun baru ni tu kesal daripada Allah ganyo ni Allah ganyo ni tubik secara merebak selalu dah tu dia panggil nayobai polisi jahanam hok dadah hok ganyo ni kesal teruk. Dan orang panggil adalah satu polisi nayoba yang untuk nak meruntuhkan orang panggil generasi yawacon terutama yawacon Islam. Tak ada pukulan. Nak peracu siapa yang kawan manut? Nak peracu daya sumber manusia. Manusia tu insan bi makna kamil dengan makna insan yang sempurna tu insan kamil insan sempurna tu dia nak tamlai hak tu. Nak peracur bentuk manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala mulia dan mengangkat manusia setinggi-tinggi sebaik-baik kejadian sebaik-baik makhluk siapa ke mereka pakat duk sujud pada manusia dia usaha untuk nak menurun menjatuhkan martabat manusia ni siapa ke lebih daripada haiwan na'udzubillah min zalik lebih sesat ulaika kal an'ami bal hum adall. Habis kat pada tu. Jadi habis ha. Siapa lagi nak buat kalian nak buat anak-anak kita? Punuh dah habis dah kalian ni. Kalian punuh dah. Apa nak jadi masa 10 tahun 20 tahun lagi? Punuh. Jadi mari sekali dengar dia panggil apa? Ubat hok. Dia panggil kalau isak hok tu kalau orang tino tu sebab apa dia panggil supaya nak cho kata dia bebas kerana dia capo ubat hok dia panggil ubat siasawa ubat hok pesimosek tak khabar patut ikut jatuh mana nak mari tak apalah telah lepas dah dia isak dia panggil pluk sek apa dia ja siasawa dulu ni ubat tu kena orang curi-curi bubuh orang nak ngenak kau orang tino ni nah orang jatuh mari curi-curi bubuh tino makan tak khabar apa tu ha gegek lah ni dak perempuan tino sendiri dah duk makan untuk nak tawa diri dia kepada lelaki na'udzubillah ni berlaku dalam kawasan kita dah lalu kena buat lagu anak kena buat lagu tahun baru ni kena buat lah tahun baru nah tahun baru mari pilih raya pilih pula nah atau nak jubai molek kau nah dengan sebab kita halah ganja ni lah ni orang kaya habis ke negeri sial ni orang kaya habis dah raida dia lalan cai mai gapo ni apa berlaku patu nak wi cakan ustaz tok guru babo tu wi hukum dia ni kena wide dengan semasa ni kerana benda ni benda berlaku hak masalah ni
Memanglah dalam kitab ada apa semua, tapi jadi panggil kitab. Nah, dia duduk bercakap pada masa dulu, hak 200-300 tahun dulu. Hak benda dunia ni, hak benda adat istiadat adat ni. Hak semayam, zikir, puasa apa semua. Hak tu hak tetap dah, tak ada masalah. Hak ni hak baru ni. Apabila benda tu setanakan main. Hidkan main. Jadi kita kena widah lah hukumnya. Tak mungkin hukum nak membiarkan. Tak ada hukum. Tak ada dalam Islam ni. Dia kena cari boleh. Dan semua hukum tu, dia kena berdasar kepada untuk nak jaga lima asasiat. Lima benda yang nak jaga kan. Jangan terlupa lah tu. Tetanarum pentan yang Islam tu. Maqasid asy-syari'ah tu. Hak lima perkara nak jaga apa? Jaga akal, jaga agama, jaga jiwa raga. Ha? Lepas tu jaga apa lagi? Keturunan dan dia panggil kehormatan. Kehormatan. Lima perkara ni. Apa kita duduk fatwa ni, kita duduk belawai dengan hak ni? Apa mai? Akal. Nah, agama. Kadang ada nafsu, mula-mula jaga diri tu, jaga diri, jaga agama. Ada setengah kitab dia tulis agama nombor dua. Nah, hifzul nafs wal din wal aql. Nah, wal mal wal ard. Awin nasan. Lima perkara. Pacai orang panggil cetana rom pentan hak Islam lima perkara. Kena jaga. Gapo saja fatwa kena ra'i benar-benar hak lima perkara ni. Hani Islam. Paria bukan duduk kerah, sok mau duduk makruh, sok mau duduk. Nah, haram sok mau duduk juga. Nah, kena tengok keadaan nah. Tengok keadaan. Ibnu Abbas dua orang mai tanya Ibnu Abbas ya. Mai tanya dia sore tu mari ingat dia. Muka masih dia air mata merah. Aku nak tanya sepupu Nabi, adakah Tuhan wi peluang untuk nak bertaubat kepada orang hok biasa bunuh orang? Mai tanya Ibnu Abbas. Boleh ke orang hok biasa bunuh orang dah ni nak taubat? Oh, Ibnu Abbas kata tak apa, taubat selalu Tuhan buka pintu nak bertaubat. Kenapa dia dah? Dia nak bertaubat. Tak apa wi, dia taubat. Bawa lepas dah tu, ada orang sore lagi dengar kata, ha, Ibnu Abbas, ketua kata orang nak bunuh orang ni. Orang bunuh orang ni boleh ada taubat. Mai tanya lo, mai dengan pedang, dengan mata merah, muka merah, nak marah. Ibnu Abbas, tu hewi ke tak lagi? Peluai untuk nak bertaubat bagi orang yang bunuh orang ni. Ibnu tengok, lagun. Ibnu Abbas kata, tak ada, tu hewi tak buka pintu. Tu hewi tak buka pintu bagi orang taubat bagi orang yang nak bunuh orang. La taubat liqatil. Tidak ada peluai untuk nak bertaubat bagi orang bunuh orang dengan sengaja. Tak ada. Tengok hak tu. Kalau nyawi kata, haruh, tak apalah, kau taubat. Kau mau suruh. Ibn Abbas. Ambil dalil Ibn Abbas. Hak ni, tok guru babonya tergamuk gitu, oh ya, apa dia daun ketahun, ganyo, duduk makan dengan, duduk makan dengan sup, duduk makan dengan kuah-kuah singa. Nah, gitu, Pak. Apa ni? Kita ambil akal ke apa mari duduk akal? Orang panggil ci prong hai kerarok. Dia duduk buka peluang kepada tikus-tikus nak masuk dalam lubang. Dah kita buka dah lubang ke? Tengok demo. Tak apa. Babo duduk ayat kata, di Indonesia tu, di Aceh ke apa semua tu, orang bakat duduk buat buah lesuk yang makan. Buat kelek pula, na'udzubillah. Lepas tu tak mati lah akhir. Mati lah akhir. Lagu mana dengan keadaan wadok hak sekarang dah ni? Lagu ni. Hak yang duduk makan tu, lagu tu. Nah, kerana orang panggil keadaan untuk tu, muka samun prai, tak ada masalah. Tapi, kena we mati. Hak dengan keadaan, hak ada lah ni tu, hak dia mau duduk pakat, rebuh daun ke tonggak apa tu. Siapa hak duduk rebuh? Orang duduk main rajin semaya tak? Dah kata rajin sangat, rajin. Kenapa? Rajin buat kerja tu. Sepatutnya kena rajin main semaya. Tu baru boleh kata sunat. Boleh kata haruh. Tak ada rajin semaya, saya abuk pun rajin buat muka lain. Tak itu dah. Na'udzubillah min zalik. Tak ada. Tu sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian. Malam ni
sempena dengan tahun baru miladi ni lah. Kita tak ada duduk nak nak besar miladi tu deh. Tapi orang panggil kerana ayamullah, hari-hari Allah Subhanahu taala berlaku, jadi kita boleh tahu selok belok mengenai apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan peluang kepada kita supaya kita tu banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu taala, dan jaga diri kita dan keluarga-keluarga kita yang di bawah tanggungjawab kita tu, nah jaga daripada api neraka. Semoga Allah Subhanahu taala memberkati kita semua. Wa faqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.